Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi meneruskan majlis pengajian berkitab menggunakan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan kita pada malam ini, jika diikut kepada kitab saya di hadapan ini, kita berada pada majlis kali yang ke-21. Dan ini adalah majlis yang ketiga bagi bulan Januari, kerana ini adalah hari Khamis minggu yang kelima dan kita ada kuliah mengikut angka yang ganjil atau minggu yang ganjil. Saya sebelum saya mulakan, suka untuk saya sebut beberapa perkara. Pertamanya, saya agak awal sedikit mula pada malam ini kerana saya bertujuan untuk habis awal. Kerana kalau insya-Allah saya usaha untuk habis pada jam 10 suku insya-Allah dalam tempoh 40 minit. Ini kerana saya daripada pagi tadi sampai ke sekarang ini macam rutin harian lah. Tak cukup berada di rumah, satu. Yang keduanya, esok pagi saya ada siaran langsung di Radio IKIM untuk bincang berkaitan dengan isu wabak penyakit dan bagaimana panduan Islam dalam mengawal dan menangani isu-isu seperti coronavirus tersebut. Oleh kerana macam yang tuan-tuan dan puan-puan semua maklum, tajuk ini iaitu berkaitan dengan wabak dan penyakit coronavirus novel dan seumpamanya, ia adalah suatu yang agak kompleks. Jadi saya perlu kepada masa untuk saya membaca, mengkaji, analisa maklumat tertentu sebagai bahan untuk program esok hari. Jadi kalau saya balik agak lewat, jadi susah untuk saya nak bahagi masa untuk makan malam lagi, tak makan lagi ni. Jadi nak makan malam lagi, kemudian untuk preparation untuk majlis esok. Oleh kerana itu, saya minta makluman awal-awal, saya akan habis awal pada malam ini insya-Allah. Dan yang keduanya, suka untuk saya sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, kita dalam seminggu dua ini, kita agak masyarakat dia jadi agak bahas panjang berkaitan dengan isu wabak penyakit tersebut. Sehingga tak sedar negara Malaysia yang hampir 30 juta lebih ini, boleh kata majoritinya dah jadi medical doctors. Ramai yang jadi pakar-pakar perubatan dah sekarang ini, yang itu dan ini, kebanyakannya dibahas secara terbuka di media sosial. Tapi seperti yang kita maklum, kita tidak berniat untuk bicara panjang berkaitan isu tersebut, cuma kita mengatakan Islam ini sentiasa berpegang kepada konsep al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada merawat. Tambahan pula kepada penyakit-penyakit yang belum ditemukan vaksin yang sesuai dan rawatan yang tepat. Oleh kerana itu, yang ada sekarang ini hanyalah konsep pencegahan. Jadi pencegahan ini kita buat dua, tuan-tuan. Pencegahan yang dunia, juga pencegahan dari sudut akhirat. Pencegahan dunia seperti yang ramai kita maklum, kalau kita ini pergi ke kawasan publik, kena pakai face mask, iaitu topeng muka contoh. Demikian kalau kita banyak bergaul dengan orang, maka kena banyak, orang kata pakai apa tu di tangan tu? Apa istilah dia orang panggil? Hand sanitizer. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu apa. Orang makruf dengan hand sanitizer. Jadi macam pembersih tangan lah, macam tu, pencuci tangan. Selain daripada itu, itu kita katakan antara precaution. Dan adalah beberapa cara yang lain. Kalau nak tahu panjang, esok 8:30 Radio IKIM.
Tetapi dalam dari sudut bahas akhirat, kita jangan lupa yang Islam sentiasa ajar kita ini zikir pagi dan petang. Dan dalam zikir pagi dan petang itu, antara dua doa atau zikir yang amat-amat perlu dijaga dan dihafal dan diamal dalam kehidupan seharian. Yang pertamanya bacaan Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, allazi la yadurru ma'asmihi, yang mana tidak ada mudarat berserta dengan nama Allah. Fil ard wala fis sama', sama ada di atas muka bumi ataupun di atas langit. Wa huwas sami'ul alim, Allah adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang ini kita kena amalkan dan baca 7 kali pada waktu pagi dan 7 kali pada waktu petang. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Umat Islam, benteng terkuat adalah zikrullah. Ini adalah makanan rohani dan jiwa kita. Sebab itu macam yang kita makruf, apabila berlaku dialog perbualan antara guru dan anak murid, tok gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyah, anak muridnya Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Satu hari apabila selepas salat subuh, Ibn Taymiyah ini dia duduk di kawasan tempat salat dia itu tadi, dan dia kekal duduk sehingga matahari semakin meninggi. Duduk lama. Bayangkan kalau kita duduk sahaja lama, kemudian Ibnul Qayyim tengok daripada belakang. Biasa adab anak murid dengan tok guru, dia tak adalah asal setiap kali lepas salat subuh dah pergi tanya tok guru nak makan sarapan apa pagi ni. Dia bukan macam tu. Tapi dia tengok sahaja tingkah laku Ibnul Taymiyah duduk di tempat salat sehingga matahari agak tinggi. Kemudian Ibnu Taimiyah berpusing dan Ibnu Taimiyah menyatakan, hazihi ghudwati, ini adalah sarapan pagi aku, yakni zikrullah. Jadi kita diajar al-azkar fil masa' was-sabah, zikir-zikir pada waktu petang, pada waktu pagi, yang kita amalkan sehari-harian. Bismillah allazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bacalah, tak semesti lepas salat. Boleh jadi dalam perjalanan keluar rumah nak pergi kerja, boleh jadi tengah bawa motosikal, bawa kereta, berjalan kaki. Yang ini adanya diberi keluangan. Dan yang kedua zikirnya adalah a'udzu bikalimatillahittammati min syarrima khalaq. Yang ini kita kena praktikkan. A'udzu bikalimatillahittammati, aku mohon perlindungan dengan kalimah Allah yang menyeluruh, yang lengkap, yang sempurna. Min syarri ma khalaq, daripada keburukan apa yang Allah ciptakan. Kita tahu kita makhluk. Tuan-tuan cuba tanya, penyakit ni makhluk ke Tuhan? Jadi dia pun makhluk. Jadi kita minta perlindungan Allah daripada keburukan apa yang Allah ciptakan. Maknanya kita kata min syarri ma khalaq, tetapi punya adab kita dengan Allah, kita tak kata keburukan yang Allah ciptakan, tetapi kita kata syarri ma khalaq, keburukan apa yang telah diciptakan. Ni adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan semua, praktikkan dan amalkan doa ini. Salah seorang periwayat hadis tersebut yang menceritakan zikir a'udzu bikalimatillahi tammat ini, beliau menceritakan semenjak dia membaca zikir tersebut, rumah mereka itu tidak pernah dimasuki oleh seekor kalajengking pun. Yang itu adalah mudarat pada zaman tersebut. Bayangkan kawasan perumahan di negara Arab yang dekat dengan pasir-pasir, padang pasir dan seumpamanya, pada waktu tersebut tidak dimasuki hatta seekor kalajengking pun. Jadi sebab itu kalau kita lazimi doa ini ataupun zikir ini, maka kita insya Allah selamat daripada sebarang kemudaratan dan keburukan. Oleh kerana itu, yakin dengan Allah bahawasanya Allah maha kuasa atas setiap sesuatu. Allah pelindung kita daripada setiap keburukan. Tetapi dalam masa yang sama, langkah-langkah pencegahan duniawi pun perlu kita ikuti juga. Baik,
Kemudian hadirin dan hadirat, kita terus pergi kepada perbahasan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad ini. Kita berada pada majlis kali yang ke-21. Yang pertama, majlis kali ini adalah majlis untuk menamatkan perbahasan berkaitan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ingat semula atau imbau kembali, kita masih berbaki dua orang lagi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Ummul Mukminin Safiyyah bintu Huyai. Pertama, Safiyyah bintu Huyai. Yang kedua, Ummul Mukminin Maimunah bintu Al-Haris radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kita nak pergi kepada isteri Nabi yang dalam secara keseluruhan isteri Nabi yang disebut dalam kitab Zadul Ma'ad, overall kesemuanya ada sebanyak 11 orang. Daripada Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Saudah bintu Zam'ah, Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq, Hafsah bintu Umar, kemudian Ummu Salamah, kemudian Zainab, kemudian Ummu Habibah, kemudian sekian dan sekian. Maka kita katakan seluruhnya sekali adalah seramai 11 orang yang disebutkan. 9 kita dah bahas dalam beberapa majlis-majlis yang lepas, dan pada malam ini kita masuk ke dalam majlis yang menceritakan tentang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke-10, iaitulah Ummul Mukminin Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha. Kata penulis kitab, wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam Safiyyah bintu Huyai ibnu Akhtab sayyidu bani Nadir min waladi Harun ibni Imran akhi Musa alaihi masalam fahiya ibnatu nabiyyin wa zawjatu nabiy. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya selepas bernikah dengan Ramlah bintu Abi Sufyan, Rasulullah bernikah pula dengan isteri yang berikut, namanya Safiyyah bintu Huyai ibnu Akhtab. Dan Sayyidah Safiyyah ini adalah min waladi Harun, antara keturunan Nabi Allah Harun alaihi salam. Dan Nabi Allah Harun ini adalah adik beradik atau saudara lelaki kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, Nabi-nabi Musa alaihi salam. Jadi disebutkan oleh penulis kitab, fahiya ibnatu nabi wa zaujatu nabi. Safiyyah adalah anak perempuan kepada seorang nabi, dan Safiyyah juga adalah apa? Adalah isteri kepada nabi. Yaani anak perempuan kepada seorang nabi dan isteri kepada seorang nabi yang lain. Ha, nampak. Kenapa disebut ibnatun, anak perempuan? Pertama, kerana tengok daripada keturunan atau susur galur salasilah dia sampai kepada Nabi Allah Harun alaihi salam. Dan kita pun tahu yang mana kalau kita pelajari dari sudut kemahraman, dari sudut nasab. Mahram dari sudut nasab ni dia bukan semata seorang, tetapi dia seorang dan ke atas. Orang kata in ala wa in safal. Ini kaedah dalam nasab. Dan juga yang ke atas dan juga yang ke bawah. Saya ambil contoh. Bagi seorang perempuan, mahram dia pertama bapa dia. Bapa dia. Jadi ini ke atas. Kedua, adakah kita katakan datuk dia dari sudut ayah kepada bapa dia, adakah mahram dia atau bukan? Kita kata mahram kerana ke atas. Dan datuk ni memakai hukum bapa yang sama. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, dua wali mujbir dalam nikah anak, pertama ayah, kedua datuk, yakni bapa kepada bapa. Yang ini wali mujbir yang boleh mewalikan anak perempuan tersebut dan diberikan prioriti dalam kewalian. Itu istilah kewalian. Mudah-mudahan betul lah dari sudut Dewan Bahasa. Tetapi kita kata itulah kedudukan. Cuma kalaulah datuk kepada ayah dia masih hidup, yakni moyang, moyang itu pun dalam masa yang sama adalah mahram. Begitu juga kalau bapa kepada moyang dia masih hidup, dia panggil apa?
Orang dulu panggil monyet, tak tahu betul ke tidak. Ha, tetapi tak tahu istilah dia apa. Tapi bapa kepada moyang itu pun adalah mahram. Ini maksud saya. Kenapa dia ini, yakni Safiyah, disebut sebagai ibnatu nabiyyin, anak perempuan. Sedangkan jauh antara Safiyah dengan Nabi Harun. Tetapi percaya atau tidak, semuanya sama dari sudut kemahraman. Yang ke atas-atas sekiranya masih hidup, mereka adalah mahram kita. Maka seakan dalam masa yang sama, Nabi Harun adalah bapa kepada Sayyidah Safiyah bintu Huyai. Kerana dia daripada keturunan tersebut. Dan Nabi Harun ini, dia ada saudara lelaki namanya Musa alaihissalam. Yang ini yang kita selalu katakan, Musa sentiasa ditemani oleh Nabi Allah Harun. Kerana dalam sebahagian riwayat menyebut, yang mana Nabi Musa ini, dia seorang yang orang kata lidahnya tidak fasih untuk berkata-kata. Jadi bila dia nak bercakap, dia jadi sulit. Sebab itu ada doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani, dan kau uraikan ikatan ataupun ikatan yang ada daripada lidah aku ini. Ini doa Nabi Allah apa? Musa. Tapi berbeza keadaan dengan Harun. Sebab itu dibawa Harun sebagai orang kata untuk mewakili suara. Tapi kita katakan tuan-tuan dan puan-puan, maknanya selain daripada Safiyah ini adalah anak perempuan kepada seorang Nabi, maka sedar tak sedar, Safiyah juga adalah anak saudara kepada seorang Nabi. Iaitu siapa dia bapa saudara tersebut? Nabi, Nabi Musa. Nabi Musa adalah seakan mengambil hukum bapa saudara. Macam saya katakan contoh, kita atau saya ataupun perempuan yang ada ni, kita ambil contoh orang perempuan. Seorang perempuan, dia ada bapa saudara. Dia ada bapa? Bapa saudara. Maksud bapa saudara ni apa? Adik beradik kepada kepada mak ataupun adik beradik kepada ayah. Kalau adik beradik kepada ayah, dia panggil al-am, ammu. Tetapi kalau adik beradik kepada mak, dia panggil al-khal, dia panggil al-khal. Baik, pakcik. Kedua-duanya pakcik atau bapa saudara dengan penamaan yang pelbagai. Mak su, mak lang, mak lo, mak yang, ha, semua dipanggil. Betul tak? Tetapi hakikatnya kita tak nak tengok kepada mak yang ke, mak su ke, mak long ke, mak apa lagi, mak ngah ke, mak cak ke, orang utara lah. Jadi kita tak nak tengok. Tetapi kita nak tengok dia adalah ibu saudara. Tak kira daripada sebelah lelaki atau sebelah dari sebelah mak atau sebelah bapa, dia adalah bapa saudara atau ibu saudara. Jadi bapa saudara, adik beradik kepada ayah kita atau mak kita adalah mahram bagi orang perempuan. Jadi contoh, ayah kita ini, dia ada bapa. Bapa tu adalah datuk kita. Datuk kita bagi orang perempuan adalah mahram atau bukan? Dia mahram. Tetapi datuk ni dia ada adik beradik lelaki. Jadi dipanggil datuk saudara. Jadi datuk saudara adalah mahram bagi orang perempuan atau bukan? Dia adalah mahram. Kenapa? Bapa saudara ke atas sama seperti datuk saudara. Kalau ada moyang saudara, dia pun mahram bagi orang perempuan. Kerana kita anggap konsep dia ke atas macam tu. Jadi bapa saudara, atas kepada bapa saudara, datuk saudara. Atas datuk saudara, moyang saudara. Atas moyang saudara, yang orang kata monyet saudara itu tadi. Tetapi bukanlah ini membenarkan kepada teori siapa dia yang kata manusia daripada beruk tu. Bukan kita nak membenarkan teori Darwin itu. Tapi kita nak membenarkan bahawasanya kita kata yang ke atas. Bapa saudara, datuk saudara, orang kata moyang saudara. Jadi sama konsep dengan Safiyah. Dia adalah kalau dalam bahasa mudah, anak saudara kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dalam bahasa mudah, anak perempuan kepada Nabi Allah Harun alaihissalam. Baik. Ada satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah daripada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas ni menceritakan bahawa satu hari Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin. Hafsah ni dia panggil Safiyah ni, dia kata, "Oi anak perempuan Yahudi," dia kata. "Oi anak perempuan Yahudi." Tuan-tuan tengok,
Safiyah ni saya tak sebut tadi. Dia Safiyah bintu Huyai bin Akhtab Sayyid Bani Nadir ni adalah memang keturunan Yahudi. Maknanya bukan dari kalangan Quraisy macam Nabi SAW dan juga Sayyidah Aisyah ataupun Hafsah daripada Umar dan seumpamanya. Tetapi dia adalah wanita dari kalangan bangsa Yahudi. Jadi Hafsah ni dia panggil, dia macam orang kata dalam bahasa mudahnya adalah mengejek ataupun sukhriyah yang Quran tak bagi. Ia macam dia mengejek, dia mengata sedikit. Kalau tuan-tuan lihat dalam surah Al-Hujurat, Allah tak bagi benda ini. Yakni Allah larang, dan larangan membawa hukum apa? Hukum haram. Larangan membawa hukum haram. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La yaskhar qawmum min qawm, janganlah sesuatu kaum mencela atau mengejek atau mengolok-olok satu kaum yang lain. Kaum A duk kata ke kaum B, apa nama, kumpulan A kata ke kumpulan B. Yang ini sebut kumpulan, tetapi dalam bahasa media sosial, parti A kata ke parti B. Ha, itu dalam bahasa mudah. Kalau tidak, tak faham lagi. Jangan, Allah kata. Tapi nak mengata juga. La yaskhar qawmun min qawm asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi mereka lebih baik daripada kita yang mengata. Kemudian Allah kata apa? Wala nisa'um min nisa', dan tidak boleh orang perempuan mengolok-olok wanita-wanita kumpulan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhun. Boleh jadi mereka yakni yang dikutuk adalah lebih baik daripada mereka yang mengutuk. Ini dalam bahasa mudah. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela diri kamu sendiri. Macam ada sebahagian orang kita selalu sebut, tak apalah aku bodoh, kata. Dia pula mengatakan diri dia bodoh. Tak apalah saya memang dilahirkan tak cerdik. Dia pula mengatakan diri dia tak cerdik. Ini Quran kata, wala talmizu anfusakum, jangan kamu cela diri kamu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan panggil dengan gelaran-gelaran. Yakni gelaran yang orang tak suka. Kalau gelaran tu orang tu suka, tak apalah. Kita panggil kawan kita comel, katanya. Dia daripada sekolah rendah, sekolah menengah, panggilan dia kepada dia comel. Kawan-kawan dia panggil comel. Sampailah umur dia 30 tahun pun orang panggil comel lagi. Tapi itu memberi gelaran. Tapi dah dia suka, tak apa. Tapi kalau dia tak suka, duk panggil dia daripada sekolah rendah, katik. Sampai sekolah menengah, katik lagi. Universiti, katik lagi. Umur dah 30, katik lagi. Allah, dia dah tak suka daripada dulu lagi. Yang ni Quran kata, wala tanabazu bil alqab, jangan panggil orang dengan gelaran-gelaran yang tertentu. Yang ini sebenarnya Quran nak ajar akhlak atau syakhsiah Muslim. Peribadi seorang yang mukmin tak boleh ngata korang. Jangan kata orang itu, jangan kata orang ini. Tapi Hafsah ni dia tak macam mana, ialah ada atau tidak nas yang menunjukkan isteri-isteri Nabi ni maksum daripada dosa? Tidak ada. Kemaksuman hak mutlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain. Jadi kita katakan dak ia dari sudut ismah terpelihara daripada melakukan perkara yang menyeleweng atau menyampaikan ajaran yang menyeleweng daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi isteri-isteri nabi dia tidak termasuk. Walaupun macam saya sebut dalam berkaitan dengan isu innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum ataupun wa yutahhirakum tathira, itu sebahagian ulama mengatakan ia merujuk kepada isteri-isteri Nabi SAW. Tetapi ayat tersebut pun liyuzhiba ankumur rijs, untuk menghilangkan dosa-dosa, bukan menggambarkan kemaksuman, bukan menggambarkan kemaksuman. Sebab itu kata-kata selain daripada Nabi SAW boleh diterima dan boleh ditolak. Tetapi apabila sabit sesuatu kata-kata itu daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh melainkan hanya menerima sahaja. Kalau sabit daripada Nabi, hadis sahih, tak boleh tolak, melainkan kena terima. Yang itulah konsep atau prinsip umat Islam, yang mana Allah katakan di dalam Al-Quranil Karim,
wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tak patut bagi lelaki mukmin dan wanita yang beriman apabila Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu perkara, tiba-tiba kita ada pilihan yang lain untuk diri kita berbanding apa yang telah ditetapkan. Allah syariatkan B, Rasulullah kata B, kita kata tak apalah, yang terbaik adalah C. Tak logik. Tidak boleh. Dan hukumnya adalah haram. Jadi, bila berlaku kepada isteri-isteri Nabi SAW keadaan seperti ini, sebagai contoh, bila Hafsah dia kata kepada Sayyidah Safiyah bintu Huyai, oi anak Yahudi, dia kata, Allah, kita pun kalau orang kata kita macam itu, orang kata ke kita bukan anak Yahudi, awak ni perangai macam Yahudi pun kita dah marah, apatah lagi main pak keturunan ini. Memang Safiyah ni keturunan Yahudi, tetapi apabila disebut dia adalah bintu Yahudi, anak perempuan kepada Yahudi, maka dia menangis. Dan bila dia menangis, dia terasa akan ejekan tersebut, lalu dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah tanya, ma yubkik, apa yang menyebabkan awak menangis wahai Safiyah? Maka dia kata, Hafsah kata aku, Hafsah kata aku ni anak Yahudi wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab apa tuan-tuan? Rasulullah kata, tak, akan tetapi kamu ini adalah ibnatu Nabi. Kamu ni adalah anak perempuan seorang Nabi. Kamu juga bapa saudara kamu Nabi. Dan kamu di bawah pengawasan seorang Nabi. Ha, jadi nampak. Dia adalah anak perempuan kepada Sayyidina Harun. Anak saudara kepada Sayyidina Musa. Dan isteri kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa lagi kemuliaan yang lebih mulia daripada ini? Jadi sebab itu kita tengok bahawasanya kadang kita jangan kata korang. Boleh jadi orang tu hakikat lebih baik pada kita. Macam kita kata Hafsah, Hafsah Ummul Mukminin, kita sayang dia sebagai mak. Begitu juga Safiyah Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Hafsah ni bila pak dia kata nak, dia nak macam ejek keturunan, kata yang ini bangsa Yahudi, walaupun itu hakikat. Tetapi nampak macam Allah kata tadi, wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Boleh jadi mereka itu lebih baik daripada kita. Kita tengok dari sudut keturunan Niha, Safiyah keturunan Nabi. Bapaknya Nabi, Harun. Bapak saudaranya Nabi, Musa. Dan ia adalah isteri kepada Nabi SAW. Maka nampak kita katakan, dari sudut keturunan boleh jadi Sayyidah Safiyah ini lebih baik. Sebab itu jangan berkata atau mengata kepada orang lain. Dan ini menunjukkan juga satu, walaupun individu itu mulia, tetapi tak semestinya kadang mulut dia ini boleh orang kata selamat daripada mengata orang lain. Kadang kita tengok ustaz-ustaz pun sesama mengata ke orang. Yang suka mengumpat paling banyak membawang ni kadang-kadang institusi agama, jabatan-jabatan agama, kadang lagi teruk pula tu. Tetapi atas kepala ha ni putih, kepiah putih. Yang ini tangan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang ini pakai jubah, yang ini sekian dan sekian. Tetapi duk ngata korang, oh dia kata. Jadi sebab itu kadang-kadang kita ni kena jaga-jaga. Walaupun kita tahu dia bukan maksum, tetapi kena jaga-jaga. Image ini adalah pembawakan yang patut menzahirkan akhlak yang kita orang kata akhlak yang kita adalah dalam peribadi. Lalu bila disebutkan kenyataan tersebut, maka Sayyidah Safiyah pun dia rasa tenang. Lalu Nabi kata kepada Sayyidah Hafsah, ittaqillah ya Hafsah, takwalah kamu kepada Allah wahai Hafsah. Itulah sebenarnya nasihat yang terbaik. Nabi bagi tahu kepada Hafsah, ittaqillah, takwa kepada Allah. Ada satu kata-kata yang saya suka untuk kongsikan. Yang mana dalam kata tersebut dia menyebutkan wakana salaf, adalah golongan salaf. Iza qila li ahadihim ittaqillah jalasa wa yabki. Apabila dikatakan kepada salah seorang mereka, wahai saudara, takwalah kamu kepada Allah, maka orang yang dinasihati tersebut jalasa wa yabki, dia akan duduk, dia menangis. Dia dengar nasihat takwa, dia akan duduk, dia akan menangis. Amma nahnu, adapun kita pada hari ini, idza qila li ahadina,
apabila dikatakan kepada salah seorang kita, ittaqillah faqulna maza fa'alna nahnu, bila dikatakan kepada salah seorang kita, takwalah awak kepada Allah, maka kita pun tanya balik, apa dosa yang aku dah buat? Ha, nampak? Beza kita punya penerimaan terhadap kalimah takwa kepada Allah. Orang dulu dia akan muhasabah bila dia dengar perkataan ittaqullah. Tapi orang kita bila dia sebut syekh, saudara, sahabat, takwa kepada Allah, tiba-tiba kita kata ke dia, awak ni dah buang tabiat ke hari ni? Ha, nampak? Apa masalah dosa yang saya buat sampai awak nak suruh saya bertakwa? Jadi ramai orang salah anggap. Orang ingat seruan takwa ni kepada orang jahat. Ini adalah silap. Bukankah dalam Quran Allah menyebutkan ya ayuhan nabi ittaqillah, wahai nabi takwalah kamu kepada Allah. Adakah nabi jahat? Adakah nabi dosa? Tak. Kita kata seruan takwa ini adalah seruan untuk orang baik dan juga seruan untuk orang jahat. Orang baik supaya dia terus kekal dan dia terus memegang prinsip bahawasanya hidup jangan sesekali buat apa yang Allah larang dan kita kena buat apa yang Allah suruh. Itu konsep kehidupan. Tetapi hadirin dan hadirat, takwa juga adalah nasihat untuk orang yang jahat supaya dia kena sedar dan dia muhasabah bahawasanya kalau tidak dia bertakwa maka dia akan mendapat kesan dan sekian balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita pergi kepada poin yang berikutnya iaitu berkaitan juga dengan Sayyidah Safiyyah bintu Huyai ini. Dahulu saya pernah sebut di sini bahawasanya ada satu peristiwa yang berlaku antara Nabi SAW ini dengan Safiyyah yang boleh untuk kita ambil manfaat daripada peristiwa tersebut. Peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak dan Nabi SAW dikenali apabila masuknya kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, apabila masuk 10 yang terakhir Ramadan, ishtadda mi'zarahu, Nabi akan ketatkan Nabi punya mi'zar. Mi'zar ni adalah bahagian bawah, kain bahagian bawah. Dia ada dua sebutan, mi'zar ataupun izar. Dia dalam pakaian Arab ini antaranya ada dua. Yang pertama ridak, kedua izar. Ridak tutup bahu ke bawah, izar tutup pusat atau pinggang ke bawah. Yang itu ridak dan izar. Tetapi kita kata Nabi mengetatkan mi'zar. Sebahagian kata ini adalah kinayah Nabi menjauhi persetubuhan antara suami isteri. Sebahagian yang kedua mengatakan ini merujuk kepada Nabi menguatkan ibadah pada waktu malam. Sebab bila menguatkan ibadah, sebab tu Nabi nak ketatkan supaya kalau kain tak ketat nanti sembahyang 20 rakaat londih pula. Ha, jadi sebab itu kita kata yang ini antara maksud daripada perkataan syadda mi'zarahu. Dan Nabi SAW diketahui apabila masuk Ramadan yang terakhir, yakni 10 yang terakhir, selain daripada mengetatkan, Nabi SAW ayqaza ahlah, mengejutkan ahli keluarga untuk ibadat, yakni untuk qiyam. Yang ketiganya Nabi ahya lailah, menghidupkan malam. Dan 10 terakhir ni biasa Nabi SAW i'tikaf. Dan i'tikaf tidak berlaku melainkan di masjid. Jarang ada orang kita ni kata awak nak i'tikaf kat mana? Di rumah. Yang ni tak. I'tikaf di masjid. Walaupun kita tahu berlaku khilaf. Ada sebahagian kata i'tikaf ni sebenarnya hanya ada dalam 3 masjid sahaja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tetapi sebenarnya sebahagian dalam mazhab Syafi'i umumkan kepada semua masjid. Bahawasanya dalam kesemua masjid ada padanya i'tikaf. Okay, jadi kita kena clear dalam hakikat ini. Baik. Berbalik kepada isu i'tikaf. Bila Nabi SAW sedang i'tikaf dalam Masjid Nabawi Al-Sharif, maka datang Sayyidah Safiyyah bintu Huyai. Dan Safiyyah pada ketika itu menunggu di luar masjid untuk memberikan sedikit barangan keperluan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, apabila Nabi keluar untuk bertemu dengan Safiyyah pada ketika itu, maka kita maklum yang Safiyyah ini punya pemakaian adalah dari sudut pakaiannya tutup litup.
dari sudut tak dilihat dan dikenal siapakah wanita tersebut, melainkan daripada luaran, maka kita jelas itu adalah orang perempuan. Pakaian tutup litup, tak dilihat muka, tak diketahui siapa, maka bila berlaku keadaan demikian, maka boleh timbul fitnah. Boleh timbul fitnah yang Nabi ini berduaan dengan seorang perempuan. Lalu ketika dalam masa yang sama, ada dua orang lelaki yang melalui kawasan tersebut. Lalu mereka berdua cepat-cepat jalan dengan tujuan seakan buat tak nampak kepada keadaan Nabi yang berduaan dengan seorang perempuan. Tetapi Nabi SAW, kita mengetahui antara ciri Nabi adalah faqihun nafs. Nabi mempunyai jiwa yang faqih. Dari sudut faqihun nafs adalah individu yang sentiasa boleh melihat ataupun mendapat isyarat bahawasanya kesan daripada sesuatu perbuatan yang beliau buat boleh jadi adalah membawa kepada negatif pada sebahagian orang. Yakni melihat kepada ma'alat al-af'al, kesan atau implikasi kepada perbuatan yang dibuat. Setiap kesan ada implikasi. Setiap perbuatan dia ada implikasi. Lalu apabila Nabi biarkan mereka ini pulang ke rumah dalam keadaan tertanya-tanya dan tak jelas siapa bersama Nabi, boleh jadi mereka akan menimbulkan fitnah kepada Nabi SAW. Maka bila Nabi tengok mereka berdua ini berjalan laju nak beredar, maka Nabi terus berkata, ala rislikuma, yakni intazira, nanti dulu wahai awak berdua. Kemudian Nabi buat satu penjelasan. Nabi terus kata, innama hiya Safiyyah bintu Huyai zaujati. Ini perempuan ini adalah Safiyyah bintu Huyai dan beliau adalah isteri aku. Maka apa kata dua lelaki tersebut? Ya Rasulullah, ya Subhanallah, wahai Rasulullah, maha suci Allah. Kami ni tak fikir apa pun, dia kata. Kami tak fikir buruk. Lalu Nabi SAW menyebut, inna syaitan yajri fil insani majral dam. Syaitan ni dia mengalir dalam tubuh badan manusia ini mengikut saluran darah. Wa inni khashitu ay yaqdhifa fi qulubikuma syarra. Dan aku takut kalau sekiranya syaitan mencampakkan kejahatan dalam hati awak berdua. Jadi sebab itu kita ni kalau selagi boleh mencontohi Nabi hatta dalam isu seperti ini. Yakni dari sudut jangan sesekali menimbulkan fitnah kepada diri sendiri. Tambahan pula kita orang-orang yang dikenali sebagai contoh. Sebab itu kadang-kadang pada setiap yang kita anggap ada kelebihan, pasti ada orang kata harga yang perlu dibayar. Apa maksudnya? Macam contoh, lagi ramai orang kenal kita anggap positif. Tetapi dalam masa yang sama, lagi kita kena berhati-hati sebab banyak mata yang melihat. Lagi kita kena berhati-hati kerana banyak mata-mata yang melihat. Macam contoh kalau saya mujur letak apa ramai yang kenal. Lepas tu kalau kita pergi ke mana-mana tempat, tiba-tiba kita tak jaga dari sudut pakaian atau dari sudut pergaulan atau dari sudut ucapan atau sekian dan sekian. Kan keboleh jadi fitnah tak pasal-pasal jadi kepada saya. Contoh. Jadi sebab itu kadang-kadang orang kita nampak dia lebih suka hidup normal. Maknanya bukanlah kata saya ni abnormal atau orang-orang lain yang ada ramai orang kena abnormal. Tak. Tapi dia suka hidup orang kata low profile. Orang kata kita tengok kadang-kadang Facebook dia pun ada 5 je friend. Mana tahu? Twitter pun ada 3 orang je yang follow. Instagram dia ada 1 je ikut dia, iaitu mak dia. Jadi contohnya begitu. Jadi kalau orang-orang sebegini, maka dia tak perlu risau pergi mana-mana. Bukanlah kata dia boleh jadi jahat, tapi menunjukkan tingkah laku dia orang tak peduli sangat. Tapi kalau dia artis, dia punya follower Instagram 222 juta. Siapa dia tu? Ataupun orang-orang terkenal lah. 222 juta dia punya apa nama followers. Itu bukan artis lah, itu Cristiano Ronaldo. Jadi kita kata tuan-tuan, kalau kita sampai tak orang tengok, dia ni ramai orang kenal dia. Pergi mana-mana pun mustahil lah dia datang Malaysia ni orang tak kenal dia. Walaupun dia buat berlakon sapu sampah, orang kenal dia.
sebab dia famous. Jadi itu harga yang perlu dibayar. Jadi sama juga dengan kadang-kadang kita ini orang-orang yang soleh ataupun, saya minta maaf, orang-orang yang dilihat atau dikenali. Maka kena lebih berjaga-jaga dan berhati-hati seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tokoh, seorang ikutan dan panutan. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menjaga hal ini, maka itu boleh menimbulkan fitnah. Sebab itu Nabi tutup sehabis mungkin pintu-pintu tersebut. Kemudian Safiyah bintu Huyai ini, tuan-tuan, hakikatnya beliau berkahwin dengan Nabi SAW adalah selepas daripada peperangan Khaybar. Apabila peperangan Khaybar ini, kaum Sayyidah Safiyah ini telah dikalahkan oleh tentera umat Islam, yakni tentera Muhammad SAW. Dan pada waktu itu Sayyidah Safiyah ini, Nabi berikan satu pilihan kepada dia. Nabi kata, ikhtari, ambillah pilihan. Maknanya buatkan pilihan. Kalau kamu pilih Islam, boleh jadi aku akan ambil kamu, yakni dalam masa yang sama, dalam bahasa kurungan, aku akan berkahwin dengan kamu. Tetapi kalau kamu memilih Islam, maka dia kata, aku harap awak akan dibebaskan dan awak akan pulang kembali ke keluarga kamu. Ini kalau pilih selain Islam. Tetapi apa kata Safiyah? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah lama menyimpan hasrat untuk memeluk ajaran Islam ini. Dan akhirnya Safiyah mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam dan menjadi wanita muslimah. Bila dia jadi wanita muslimah, dahlah mulia dengan Islam. Kerana kita sebut Islam ini, dia walaupun apa, dia ada satu hadis daripada Nabi SAW, apa nama, yang mana hadis tersebut menceritakan annasu kal ma'adin. Manusia ni dia ibarat bahan galian. Macam orang kata harta Qarun ataupun petrol, yakni minyak yang berharga begitu mahal. Annas kal ma'adin, manusia ni ibarat bahan galian. Orang kata, jadi bila dia ini masuk Islam, dia akan kekal mulia juga. Maknanya, kalaulah contoh benda bawah tanah kotor ke bersih? Dia kotor. Tapi dia dalam tanah dia dah ada nilai. Dalam tanah tu dia dah ada nilai. Harta Qarun, bawah tanah contoh. Di bawah tanah, walaupun dia duduk di tempat yang kotor, ada pasir, ada tanah, boleh jadi ada macam-macam kotoran yang lain, tapi dia dibawa naik ke atas. Maknanya, di atas pun dia jadi bernilai juga. Maknanya, tak adalah bila dia dikeluarkan daripada tanah, hilang nilaian dia. Tidak. Jadi, sebab itu disebut annasu kal ma'adin. Manusia ni ibarat haiwan, haiwan pula, bahan galian. Selama dia bernilai di sana, dan dia bernilai juga di apabila, contohnya macam inilah. Ketika di jahiliah pun dia mulia, macam manusia-manusia. Kalaulah macam Sayyidina Umar sebagai contoh, ketika jahiliah pun dia mulia, dia hebat, maka dia masuk Islam pun dia akan jadi mulia. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqihu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik ketika jahiliah, yang terbaik juga ketika mereka masuk Islam. Jadi Safiyah ni mulia dah sebelum masuk Islam pun, dan dia, Allah muliakan dia dengan keislaman, dia masuk Islam menjadi wanita muslimah. Dan selepas itu Allah muliakan dia lagi dengan Allah memberi dia ini berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kata innallaha khalaq wa ikhtar. Allah ciptakan, Allah buat pilihan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhan kamu dia itu menciptakan apa sahaja yang dia nak, dan dia melakukan pilihan. Maka dia adalah insan terpilih. Terpilih untuk menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memeluk Islam selepas daripada peristiwa Khaybar tersebut. Dan Safiyah ini wafat pada tahun yang ke-50 Hijrah, yakni selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, saya nak menamatkan perbahasan ini dengan cerita berkaitan dengan Ummul Mukminin yang terakhir, iaitulah Ummul Mukminin Maimunah bintul Haris. Kata Imam Ibnul Qayyim, summa tazawwaja Maimunata bintul Haris Al-Hilaliyah wa hiya akhiru man tazawwaja biha, tazawwajaha bi Makkah fi umratil qada' ba'da an halla minha ala sahih.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Ummul Mukminin Maimunah bintu Al-Haris Al-Hilaliyah. Dan kata Ibnu Al-Qayyim, wa hiya akhiru man tazawwaja biha, Maimunah adalah isteri terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazawwajaha bi Makkah. Rasulullah berkahwin dengan Maimunah ini ketika baginda berada di Makkah Al-Mukarramah. Fi umratil qada, setelah Nabi SAW mengerjakan umrah, ba'da an halla minha, selepas Nabi selesai tahallul. Sebab ada sebahagian riwayat menyebut Nabi berkahwin dalam keadaan Nabi ihram, sedangkan ada riwayat yang menyatakan jangan berkahwin dan jangan mengahwinkan ketika berada dalam ihram. Jadi kata Ibnu Al-Qayyim, pendapat yang paling sahih, Rasulullah berkahwin dengan Maimunah bintul Haris ini adalah selepas daripada tahallul umrah. Maknanya bukan dalam keadaan muhrim. Itu istilah dia apa? Muhrim. Kalau mahram itu yang haram berkahwin. Tetapi muhrim adalah seseorang yang berada dalam keadaan ihram. Maknanya tahallul, selepas Nabi tahallul, barulah berlakunya pernikahan dengan Sayyidah Ummul Mukminin Maimunah bintul Haris radhiyallahu ta'ala anha. Dan Maimunah ini sebenarnya beliau adalah ibu saudara kepada Ibnu Abbas. Ibu saudara kepada Ibnu Abbas. Sebab seorang adik beradik perempuan kepada Maimunah ni adalah mak kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW. Tetapi Maimunah dan juga Rasulullah bukan mahram. Maimunah dan Rasulullah bukan mahram. Jadi kita kena jelas dalam hal ni. Sebab itu ada berlaku kisah yang masyhur atau riwayat yang masyhur berkaitan mereka bertiga. Pertama Rasulullah, kedua Maimunah, ketiganya Ibnu Abbas. Iaitu kisah yang menjadi hujahan tentang susunan saf. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari salat di rumah Maimunah yang merupakan ibu saudara kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ini waktu itu kecil lagi. Sebab Ibnu Abbas ni kalau nak ikutkan Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib, bapa kepada Ibnu Abbas, beza umur dia, Nabi tua 2 tahun daripada Al-Abbas. Ataupun Al-Abbas ini tua 2 tahun daripada Nabi SAW. Begitulah lebih kurang. Maknanya jarak umur yang tak begitu jauh. Maknanya Nabi dengan pak saudara dia, Al-Abbas, beza umur sedikit sahaja. Tak sampai 5 tahun, 3 tahun pun tidak sampai. Lalu Al-Abbas ni sepupu Nabi. Tetapi Al-Abbas ini apabila menjadi sepupu Nabi, dia dalam usia yang begitu muda. Jadi dia ada anak saudara, dia ada mak saudara namanya Maimunah, dan Maimunah ini berkahwin dengan Nabi SAW. Satu hari Nabi di rumah Maimunah, Nabi memimpin salat, maka waktu itu Ibnu Abbas duduk di sebelah kiri Nabi SAW. Duduk sebelah kiri Nabi. Dan di belakang Nabi siapa? Maimunah. Bila disebut di belakang, dia tak mention di belakang tu adakah di belakang straight atau di belakang kanan atau di belakang kiri. Tapi zahirnya straight. Maknanya di belakang secara betul-betul belakang. Maknanya betul-betul berhadapan. Maimunah ni betul-betul Rasulullah berhadapan dengan dia. Sebab itu nanti timbul isu pula orang perempuan nak duduk belakang sebelah kanan ke sebelah kiri ke tengah-tengah. Yang ni tidak perlu sepatutnya menjadi isu sangat. Selama berada di belakang itu telah memadai. Lalu Nabi SAW, ada riwayat kata pegang kepala, ada riwayat kata pegang telinga Ibnu Abbas yang waktu itu masih kecil, dan mengalihkan Ibnu Abbas ke sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu fuqaha ataupun ulama hadis yang ada keluarkan pandangan fiqh seperti Imam Bukhari menyatakan saf, kalau berdua antara orang lelaki, saf mestilah duduk sebelah menyebelah. Duduk sebelah menyebelah. Tapi dalam mazhab Syafi'i menyebutkan bahawasanya disunatkan untuk makmum itu di bahagian kanan tetapi belakang sedikit, kurang daripada 3 jengkal. Kurang daripada 3 jengkal. Maknanya tak jauh sangat dengan jarak imam sekiranya solat berdua. Yang diambil ukur adalah bahagian tumit kaki. Maknanya selama tumit kaki makmum di belakang tumit kaki imam, maknanya itu adalah masih kedudukannya sah. Tapi kalau tumit kaki makmum di depan tumit kaki imam, maka yang ini dianggap sebagai membatalkan salat.
Kerana tidak boleh bagi makmum mendahului imam di dalam salat. Dari sudut kedudukan atau dari sudut perbuatan-perbuatan salat yang tertentu. Macam contoh, imam tak rokok lagi, makmum dah rokok. Yang ini haram kerana mendahului imam. Satu lagi pula, dia duduk depan lagi daripada kedudukan imam. Kita kata siapa nak jadi imam ni? Jadi kalau dia duduk depan, maknanya dia adalah yang diikut, bukan dia mengikut. Sedangkan dalam hadis disebut innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam untuk diikuti. Yang diikuti adalah orang yang di depan. Jadi kalau makmum berada di depan imam, maka batal salat makmum tersebut. Kenapa? Kerana dia mendahului imam. Jadi sebab itu dalam hal ini tumit kaki mesti selari. Dia bukan isu jari kaki depan ni, sebab jari kaki ni ada orang yang jari dia panjang. Jadi sebab itu kalau tumit kaki dia masih di belakang imam, maka ini tidak ada masalah. Sebab tumit adalah membawa implikasi bahu. Sebab tumit ni sama dengan bahu. Jadi kalaulah kita tengok dia mendahului imam dari sudut tumit kaki, maka bahu pun menandakan dia mendahului imam. Jadi berbalik kepada isu salat mereka tadi, ada dua poin penting, iaitu tertibus sufuf, penyusunan saf. Maknanya kalau tak ada lelaki dewasa, kanak-kanak di belakang ataupun bersebelahan saf. Dan ini juga mengambil pandangan inilah sebahagian ulama mengatakan boleh untuk kanak-kanak duduk bersebelahan saf lelaki dewasa. Dan riwayat tersebut menafikan pandangan yang menyatakan bahawasanya batal saf kanak-kanak, saf sekiranya kanak-kanak masuk ke dalam saf. Yang ini dinafikan oleh riwayat tersebut kerana berlaku bersebelahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayat itu menyatakan, menunjukkan kalau tak ada lelaki dewasa, maka kanak-kanak adalah di belakang kita ataupun bersebelahan dengan kita, dan orang perempuan dewasa adalah di belakang. Jadi itu jugalah ada dalil yang menunjukkan kepada bolehnya kanak-kanak salat bersama saf orang dewasa. Dan ini adalah salah satu pandangan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, bahawasanya disunatkan untuk diletakkan kanak-kanak di pertengahan antara dua lelaki dewasa. Belah kanan ni ayah dia, belah kiri ni boleh jadi ayah orang lain. Jadi dia pun nak bermain pun, dia jadi akan taubat. Sebab dia kata, nak main pun sebelah kanan dia ada ayah dia, belah kiri kan kena tengking pula. Jadi disebabkan itu, maka dalam mazhab Syafi'i ada satu kaul, disunatkan diletakkan pertengahan antara dua lelaki dewasa. Sebab kalau kita letak di belakang saf kanak-kanak, sebelah kanan kanak-kanak adalah kanak-kanak, sebelah kiri kanak-kanak adalah kanak-kanak, dia tu kanak-kanak, takkan yang dibuat aktiviti orang dewasa? Mestilah yang dibuat adalah aktiviti kanak-kanak juga. Jadi oleh kerana itu, kalau kita ambil pandangan ini, maka tak adalah bila kita tengah semayang terkikik-kikik di belakang. Lepas tu pandai pula ketika nak tahiyat akhir tu, elok semuanya diam. Jadi ini pun ada juga penyakit. Sebab itu kita kata kalau nak bawa jadi macam Rasulullah SAW ini, letak bersebelahan. Jadi supaya tidak timbul sebarang isu. Jadi itulah antara kisah Nabi SAW dengan Maimunah Ummul Mukminin. Dan Maimunah ini wafat pada tahun 51 Hijrah. 51 Hijrah selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi tamatlah perbahasan kita ini. Sebelum saya tutup, saya nak sambung sedikit sebelum tamat perbahasan berkaitan isteri Nabi ini. Wala khilafa annahu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya an 90, dan tidak ada perbezaan pandangan dari kalangan para ulama bahawasanya Rasulullah SAW ini wafat terhadap 9 orang isteri. Wa kana yaqsimu minhunna lisaman, dan Nabi membahagikan giliran-giliran antara isteri itu kepada 8 orang. Pertama Aisyah, kedua Hafsah, ketiga Zainab, keempat Ummu Salamah, kelima Safiyah, keenam Ummu Habibah, ketujuh Maimunah, kelapan Saudah, dan berikutnya adalah Juwairiyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi dia kata lisaman, maknanya litisain, maka itu merujuk. Wa awwalu nisa'ihi luhuqan bihi ba'da wafatih, dan isteri pertama yang wafat setelah kewafatan Nabi SAW adalah Zainab bintu Jahash. Sebab itu yang Nabi SAW kata asra'ukun naluhuqan bi atwaluhunna yada, yang paling cepat bertemu dengan aku selepas kematian aku adalah yang paling panjang tangannya dari kalangan kamu. Lalu kata Aisyah, kami ramai-ramai ukur tangan siapa lagi panjang. Rupanya yang dimaksudkan dengan atwalukun nayadan itu adalah yang paling banyak sedekah. Jadi yang paling sebanyak sedekah adalah Zainab bintu Jahash
radhiyallahu anha, dan beliau adalah wanita atau isteri pertama Nabi yang wafat setelah kewafatan Nabi SAW. Wa akhiruhunna mauta, dan yang paling terakhir yang wafat pada dari kalangan isteri Nabi adalah Ummu Salamah sanah isnatain wasittin fi khilafati Yazid. Yang mana Ummu Salamah ni macam saya cerita dalam beberapa kuliah yang lepas, dia sempat berada bersama dengan Hasan Basri dan membesarkan Hasan Basri di rumah beliau, dan kemudian beliau wafat pada pemerintahan Yazid bin Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam, saya rasa cukup sekadar itu. Saya nak habis dalam pukul 10 suku tadi, rupanya sampai 10.22 juga. Jadi aku lumas sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.